Ajeng, Angel. Lo berdua gak apa-apa kan? Ada apa sih sebenarnya? Gue juga gak tahu. Tante gue sama pakai psek lagi tanya-tanya sama polisi di ruang dokter. Laporan lab ini, gangguan kesehatan yang dialami pelatih dan siswa-siswi di sekolah ini menunjukkan adanya indikasi keracunan yang cukup serius, Pak. Dan itu asalnya dari makanan yang mereka konsumsi dari kantin Anda, Bu Desi. Bapak kepala sekolah, Anda sadar kalau Anda itu lalai dalam mengontrol standar higienis kantin sekolah Anda, sehingga ingin dapat membahayakan bagi kesehatan para siswa, Pak, bahkan nyawanya. Kami akan usut secara tuntas kasus ini, Pak. Ibu Desi harus bertanggung jawab. Ibu Desi benar-benar telah membuat saya dan seluruh sekolah ini dalam kondisi yang sangat menyulitkan. Ya Allah, Pak. Saya berani sumpah kalau makanan dan peralatan masakan saya itu higienis dan saya selalu berhati-hati, Pak. Saya tidak tahu kalau semua ini bisa terjadi. Astaga, kok jadi gawat gini sih kasusnya? Parah banget. Kantin bisa ditutup dan tantenya Ajeng bisa kehilangan kerjaan lagi. Kenapa bisa jadi kayak gini sih? Kasihan Ajeng. Sini. Puas lo liatin gue, ha? Atau jangan-jangan lo sama temen lo yang anak kampungan itu sengaja pengen bikin gue mati? Kenapa gue gak biarin aja kemarin lo cuma mati ya? Heh, hati-hati kalau ngomong ya. Gue gak tahu apa-apa soal ini. Dan gue juga yakin, baik Ajeng maupun Tante Desi juga gak bersalah. Gue harus lidikin tentang ini. Dan gue harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Terserah lo deh, maling ngaku, penjara bakalan penuh. Baik-baik aja saya. Jadi perut Vita saya.
sakit banget, Dede. Tahan ya, sayang. Tahan ya. Dede akan cari tahu siapa di balik semua ini. Racun di dalam sambal itu. Saya mau bayar administrasi anak saya. Namanya Vita. Tunggu ya, Pak. 1 juta ya, Mbak. Banyak sekali. Saya nggak punya kalau uang sebanyak itu sekarang, Mbak. Kalau saya belum bayar sekarang, tapi anak saya masih bisa dirawat di sini, kan? Bu, di sini memang peraturannya seperti itu, Mbak. Tapi kan nggak mungkin kalau anak saya harus dibawa pulang lagi. Tensinya aja masih ngedrop, demamnya belum turun-turun. Mbak, masa sih rumah sakit ini nggak punya keringanan sama sekali? Saya pasti bayar kok, Mbak. Saya pasti akan cari uangnya, sebanyak apapun saya akan cari, saya bayar. Yang penting anak saya harus tetap bisa dirawat di sini. Maaf, Bu, di sini memang peraturannya seperti itu. Maaf, Anda ibunya Fatir, kan? Iya. Apakah Fatir dirawat karena keracunan juga? Bukan Fatir. Tapi adiknya, anak saya yang kecil, Abel. Abel, anak manis yang selalu diceritakan Vita anak saya. Bagaimana, Bu? Kalau Abel dirawat bersama dengan Vita anak saya. Karena kebetulan saya memindahkan Vita ke ruang VIP. Nggak perlu. Nggak usah, maksud saya. Ibu tidak perlu tersinggung. Anggap saja ini sebagai tanda simpati dari saya, karena Fatir dan Vita anak saya temenan. Terima kasih ya, Pak. Tapi saya rasa benar-benar tidak perlu. Maaf, saya terlalu lama meninggalkan anak saya. Demi kehormatan dan nama baik sekolah kita, pihak sekolah kita sudah meminta ke pihak polisi untuk menghentikan kasus di sekolah kita ini. Itu berarti tante kamu tidak perlu menginap di balik penjara. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Saya yakin banget tante saya nggak salah. Tapi ada satu hal lagi yang lebih penting. Ini semua ada konsekuensinya. Kamu dan tante kamu tidak boleh jualan lagi di kantin kita. Kalau kalian melanggar itu semua, ada konsekuensi yang lebih besar. Kamu tidak boleh sekolah lagi di sini. Gua ada duga. Pasti ada sesuatu yang terjadi sama Ajeng. Gua harus berbuat sesuatu buat nolong dia. Tapi pasti Ajeng nggak bakalan terima. Gimana caranya ya? Astaga, ngaco banget sih gue.
Dari tadi ketok-ketok, sekarang teriak-teriak. Lo mau gue dipecat gara-gara gue salah bikin surat, ha? Udah deh, kalau misalnya kerjaan lo cuma gangguin gue doang, lo mendingan keluar dari sini. Atau nggak jalan-jalan ke mall, kek, kemana, kek? Kalau gitu. Bapak Sukmonya belum selesai makan siang. Mungkin ada pesan? Oh iya, baik Ibu, mohon ditunggu. Dapetin file rahasia perusahaan ini. Gua harus bisa hancurin perusahaan yang besar di atas pengorbanan nyawa bokap gua. Gua harus. Ini demi mama. Dan demi Abel. Akan berakhir. Telepon yang masuk hari ini, Pak.
Vita. Lo harus rasain apa yang gue dan Abe rasain. Oke, okay. Nanti saya hubungi. Jauhkan kamu dari Vita. Mengerti kamu anak muda. Baik, Pak. Bagaimana caranya file perusahaan ini bisa aku jadikan uang untuk biaya pengobatan Abel yang gak sedikit. Bapak, kita harus melupain kasus ini. Saya yakin, Pak. Ada orang yang fitnah aja. Dan dia harus dapat hukumannya, Pak. Dengar, Yuda. Yang terpenting adalah Ajeng dan tantenya terbukti tidak bersalah. Kalau kamu ingin mereka hidup normal seperti biasa, lupakanlah kasus ini. Biarkan Ajeng tetap sekolah dan berjualan di kantin. Dan satu lagi perlu saya tekankan adalah kasus ini sudah ditutup. Baik, Pak. Saya permisi ya, Pak. Untung anak itu bisa diatur.
Kalau polisi sampai tahu aku menghilangkan bukti, bisa panjang urusannya. Apa? Tapi Bapak kenapa nggak jadi datang, Pak? Nggak, gini loh, Pak. Bapak sekarang tenang aja, pokoknya rahasia perusahaan ini benar-benar asli, Pak. Pak, kemarin kan kita udah sepakat, Pak, kalau Bapak pengen beli surat ini dengan harga 50 juta, kan, Pak? Maaf, tapi saya ragu. Karena Anda masih terlalu muda dan saya tidak kenal identitas Anda. Tapi, Pak. Halo? Pak? Halo, Pak? Halo? Ya Allah, kok... Gue butuh banget uang ini. Gue butuh banget buat Abel. Halo, Ma. Halo, Fatir. Fatir, kamu bisa kesini sekarang nggak? Abel harus operasi. Mama takut. Iya, Ma. Iya. Mama tunggu di sana dulu. Mama tenang di sana. Aku akan kesana ya, Ma ya. Ya. Bentar ya, Ma. Iya, cepet ya. Ma, Mama ngapain di sini? Mana Abel, Ma? Fatir, kamu bilang sama Mama, dari mana kamu dapatkan uang untuk bayar uang operasinya Abel? Kamu bilang Fatir, itu ongkosnya jutaan rupiah, kan? Dari mana kamu dapat uang sebanyak itu, Fatir? Dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Mama yakin, gak mungkin kamu bisa dapetin uang itu hanya dalam waktu singkat. Itu uang haram, kan? Bilang sama Mama kalau itu uang haram, iya kan? Iya. Mama dengerin Fatir dulu, Ma. Demi Allah, Ma, Fatir gak tahu apa-apa. Jadi, uang operasi Abel lu dibayar, Ma. Siapa yang bayar dong, Fatir? Mbak, saya minta tolong sama Mbak. Saya ingin lihat bukti pembayaran uang operasi adik saya, Mbak. Namanya Abel, Mbak. Sebentar ya, Mas. Makasih ya, Mbak. Tahu siapa yang bayar? Siapa yang bayar? Coba. Makasih, Mbak. Ada apa sih, Fatir? Kamu kenapa? Bagaimana mungkin ya Allah? Orang yang menyelamatkan nyawa adikku adalah orang yang telah membunuh papaku. Dan aku harus berutang budi pada orang yang sangat ingin aku hancurkan. Ini gak adil. Ini gak adil! Apa tante bilang? Kamu cantik sekali pakai baju itu. Beruntung sekali cowok yang mengajak kamu ke pesta itu. Dan kamu juga beruntung karena diajak oleh seorang cowok yang khusus menyediakan gaun ini untuk kamu. Apa Yuda akan bilang aku cantik ya? Sudah, kamu sana bersenang-senang ya. Tante sudah lama sekali nggak lihat kamu bahagia. Kamu sudah terlalu lama bersedih hati.
Tante orang terbaik yang pernah aja memiliki. Itu pasti Yuda deh. Aku gak percaya banget dia bakal datang jemput aku. Kenapa gue jadi deg-degan begini sih? Lama banget lagi si Ajeng nongolnya. Dasar cewek, dandannya lama banget. Iya deh Tante, aku pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi ya. Ya. Sadar kalau gue serius ngajak lu pergi ke prom. Dan gue pengen semuanya jadi spesial buat lu. Wah, romantis banget. So sweet di film-film. Tuh, susah juga gue jadi heboh sendiri kayak gini. Yuda cuma pengen ngeledek gue karena gue cewek kampung. Tapi dibawanya delman bukan mobil. Tapi kenapa gue jadi GR banget ya rasanya. Lihat deh, bagus banget ya. Padahal gue sering loh setiap hari lewat sini. Apa jangan-jangan karena gue ngelawatin jalan ini berdua bareng Yuda, semuanya jadi kelihatan lebih indah. Astaga, apa sih yang terjadi sama gue? Kenapa gue jadi kayak gini? Thank you.
dia belum datang sih. Aku sayang, my baby, ngapain selalu pakai bete? Harusnya malam ini kita have fun bareng, Fit. Soalnya kenapa? Gue yakin lo bakal dinobatin jadi ratu pesta malam ini bareng Yuda, ya kan? Secara gitu loh, kan belum ada yang bisa nandingin kepopuleran kalian berdua, ya gak sih? Enak aja si Karina ngomong kayak gitu. Lo gak tahu apa, gue tuh bete berat gara-gara Fatir gak datang ke acara ini. Kayaknya sekarang udah gak ngaruh deh. Mau dapat gelar prom night kek, dapat mahkota kek, percuma. Karena Fatir gak akan lihat gue juga. Teman-teman, ikut gue keluar yuk, di luar ada jendela. Ayo dong. Ayo cepet. Ada apaan sih? Lihat yuk, lihat yuk. Ngomong sama lo, ikut gue sekarang. Lo tuh gila ya? Ngapain sih? Lo ke acara prom night sama cewek kampungan itu? Kenapa? Apa salahnya? Kan peraturan ke acara prom night harus berpasangan. Lu tanya aja sama Aldo ketua panitia. Halah, itu hanya formalitas aja. Yang penting, gue tuh gak suka ngeliat lu sama cewek kampungan itu datang kesini. Santai aja kali, Vin. Gue liat-liat. Lu gak ada pasangan ya? Oh, gue tahu. Lu gak berhasil bawa Fatir kesini ya? Makanya lu sewot dari tadi. Apaan sih lo? Sorry ya Yud, gue itu bukan kayak lo. Selera rendahan. Gue udah kenal lama sama lo, Fit. Gue cowok. Dan gue tahu gimana gelagat cewek kayak lo yang lagi ngincer gebetannya. Jam, lo nunggu Yuda ya? Well, malam ini lo boleh enjoy karena diperlakukan seperti ratu sama Yuda. Tapi jangan pernah sekali-sekali lo bakal ngimpi bakal jadi ratu from night man. Karena gelar itu bakal jadi milik gue selamanya. Ngerti lo? Cepet yuk.
Ayo masuk. Yang tadi Vita bilang benar. Gue gak pantas di sini. Gue cuma cewek miskin yang gak pantas di acara ini. Anggap aja malam ini kita makan gratis. Gue denger cateringnya enak banget. Udah lah, Jeng. Lu gak usah mikirin soal predikat raja atau ratu. Yang penting malam ini kita senang-senang. Yuda ternyata gak sejelek yang gua sangka. Ternyata dia baik. Astaga, makin aneh aja deh perasaan gue. Guys, tenang. Akhirnya, sekarang tiba saatnya pengumuman Raja dan Ratu Prom naik malam ini. Dan King Prom naik adalah siapa yo? Marco. Iya deh, Marco. Biar senang. Iya dong, aku. Pernah mampu, ku tahu ku tak mungkin pergi dari. Ratu Prom Night malam ini adalah Vita.